Halo teman-teman, di video ini gue akan bagikan tips untuk memaksimalkan damage output party kalian yang ada Kalkaro-nya ya, dengan teknik yang supaya mudah ya, kita sebutnya quick swap aja ya. Nah intinya itu caranya dengan swap 3 kali ke party member kalian yang lain selama durasi ultinya dia. Nah itu tuh ada timingnya ya, seperti kalian lihat di video yang lagi main sekarang ini, gak asal swap aja gitu, nanti bakal gue jelasin konsepnya gimana ya. Pertama-tama kita mulai dengan konsep swapping karakter di Wuthering Wave ini ya. Kalau kalian ganti karakter itu, yang cooldown itu bukan sistem swapnya ya, melainkan cuma karakter yang bersangkutan aja. Nah, Kalkaro ini adalah salah satu karakter yang memanfaatkan sistem swap ini, karena beberapa animasinya tuh lama. Contohnya adalah spesial heavy attack-nya dia ketika punya 3 stack ya. Nah, animasi barusan itu bisa diisi dengan damage dari karakter lain tanpa mengorbankan damage dari Kalkaro-nya sendiri. Di game ini, kalau kalian swap karakter ketika di tengah animasi, maka serangannya itu tetap jalan ya, sampai titik dimana perlu input pemain lagi. Nah, contohnya tuh kayak gini nih ya. Oke, mungkin kalau cepet kayak gini kurang kelihatan ya. Nah, ini ntar gue ulang lagi tapi dengan slow motion ya. Nah, bisa dilihat di sini, ketika gue mulai tahan tombol attack gue dan animasi Kalkaro-nya mulai, gue langsung swap ke karakter lain. Di sini Kalkaro-nya itu tetap ngelakuin spesial heavy attack-nya dia, walaupun kita udah nggak kendaliin dia lagi. Nah, kalian bisa lihat tuh, dia loncat ke atas terus hantem ke bawah gitu ya. Angka damage-nya pun masih muncul terus kan. Nah, terus gue ganti balik lagi ke Kalkaro ketika dia udah selesai animasi, dan kebetulan itu trigger intro skill-nya. Ini ntar akan ada perbandingan side by side ya, antara yang nggak swap sama sekali dan quick swap sampai balik ke Kalkaro-nya lagi. Nah, tapi ini jangan dipakai buat bandingin damage-nya ya, bukan itu tujuannya ya. Cuma buat sekedar visualisasi teknik quick swap-nya aja nih. Ada lagi yang harus diperhatiin di sistem swap di game ini ya. Kalau gua pakai Echo Boss Aero ini ya, terus gua swap di tengah animasi, nah, maka karakter next-nya kan akan ada di posisi terakhir ya, di atas. Tapi kalau gua swap balik ke karakter yang lagi mid animasi dan belum selesai, nah, pas gua swap ini, gua bakal lanjutin animasi dia. Ntar kita coba lihat lagi ya di slow motion-nya ya. Di sini gua ngelakuin special heavy attack-nya Kalkaro yang butuh 3 bar di bawah itu ya. Terus gua swap dan langsung aktifin echo-nya. Ketika udah sekali hit, gua swap balik ke Kalkaro yang baru aja selesai serangannya. Jadi dianggapnya karakter gua tuh nggak hilang. Gua sebagai player tuh cuma balik kendaliin Kalkaro yang ada di posisi terakhir dia tadi habis nyerang. Nah, Kalkaro itu juga ketika ulti itu nggak ke-cancel ya, walaupun kita gonta-ganti karakter. Kalian bisa lihat di barnya ini ya, meskipun gua swap karakternya beberapa kali, tapi dia tetap dalam mode ultimate-nya gitu lah ya. Sampai waktunya tuh habis sendiri. Nah, konsep ini yang bisa kita manfaatkan ya, karena di ultinya itu ada animasi yang kita bisa tambahin karakter lain. Nah, kita ambil contoh di pertarungan ini ya, dimana gua pertama akan break dia dulu ya, pakai echo gua Thundering Map di sini. Nah, di sini gua ulti, terus langsung quick swap in and out di awal serangan pertama. Habis itu serang sampai 5 bar full terus, next bisa quick swap lagi sama kayak sebelumnya. Di akhir kalau keburu heavy attack ketiga bisa quick swap lagi nih terakhir. Nah, habis ultinya selesai udah deh balik kayak main Kalkaro biasa. Nah, kita ulangin lagi tapi dengan slow motion ya kali ini. Pas ulti, habis animasi serangannya mulai langsung swap ke karakter lain. Nah, di sini kalian tuh punya waktu sampai animasi Kalkaro-nya banting ke tanah lagi. Nah, kalau udah kayak gitu langsung swap balik ke Kalkaro terus spam aja tuh tombol basic attack-nya sampai dia punya 5 stack atau bar yang ada di bawah itu. Mekanik dia kan tuh abis punya 5 stack itu dia bakal perform kayak semacam heavy attack gitu ya pas ulti. Nah, itu tuh dihitung ultimate damage juga tuh. Nah, di awal animasi heavy attack-nya itu yang kita bisa quick swap buat ngasih window ke karakter lain antara buat ngebuff atau buat nyerang tuh, karena itu gratisan gitu lah, karena kita bisa ngelakuin itu sementara Kalkaro-nya lagi animasi. Ini karena slow motion ya, jadi kelihatannya gampang gitu, tapi aslinya sih perlu fast hand banget ya, dan agak susah, apalagi kita perlu ngelakuin itu 3 kali dalam satu kali ultinya dia. Kalau kita swapnya kelamaan tuh, ntar dia jadi nggak keburu waktu ultinya buat ngelakuin satu special heavy attack yang terakhir ini nih. Nah, kalau kayak gitu malah jatuhnya jadi rugi. Nah, abis ngelakuin swap yang ketiga ini, nggak perlu buru-buru balik lagi ke Kalkaro-nya, karena dia kan ultinya udah beres ini. Abis itu bebas sih mau ngapain aja. Sebenarnya ya gitu doang sih informasi yang bisa gue sampaikan ya. Sisanya itu ya harus banyak-banyak latihan sih. Ntar juga kalau udah sering ngelakuin quick swap gitu, timingnya bisa dapet sendiri kok.
Terus juga setiap ngelakuin heavy attack-nya Kalkaro itu ntar kayak tangannya refleks gitu ya, swap ke karakter lain kalau udah lama ngelakuin hal ini. Tapi tenang, gamenya masih bisa dinikmatin kok ya tanpa kalian ngelakuin hal-hal tadi ya. Karena gue juga sebenarnya jujurnya males ya ngelakuin kayak gitu kalau lagi explore gitu ya. Cuma kalau paling lagi try hard aja kalau ngerjain tower ya. Dan tadi kan juga kondisinya optimal gitu ya, musuhnya lagi diem aja gitu, nggak apa-ngapain. Aslinya tuh kalian harus menghindar-ngehindar gitu. Nih, di next videonya gue kasih lihat deh. Nah, kali ini musuhnya masih nyerang dan gerak-gerak ya, jadi pas gue ulti itu, gue harus menghindar juga ya supaya nggak kena serangan. Jadi karena waktunya kan kemakan counter ya, jadi nggak mungkin satu rotasi ulti ini bisa pakai 3 special heavy attack jatuhnya jadinya. Tapi tetap gue usahain setiap animasi heavy attack itu gue swap ke yang lain ya. Jadi, inti dari video ini adalah untuk memaksimalkan DPS dari party yang ada Kalkaro-nya itu 1. Setiap kalian ngelakuin heavy attack Kalkaro yang makan 3 bar itu, kalian bisa swap karakter lain tanpa cancel heavy attack-nya Kalkaro ya. Hitungannya tuh jadi kayak nyerang bareng gitu ya. Nah, kalau kalian mau langsung balik ke Kalkaro-nya lagi, itu opsional sih ya, nggak wajib. Nah, 2, pas ulti, setiap awal animasi special heavy attack-nya itu bisa quick swap ke karakter lain, terus langsung instan balik ke Kalkaro-nya lagi. Usahain karakter lain tuh nggak terlalu banyak makan screen time ya, biar Kalkaro-nya itu keburu ngelakuin special heavy attack yang ketiga ya, dengan asumsi bosnya lagi turu gitu ya. Kalau bosnya gerak-gerak itu mah ya tergantung gimana serangan dia aja. Kadang ada yang bisa ditebein, kadang ada yang perlu dihindarin, kadang bisa pas juga serangan Kalkaro-nya pas ulti sama Perry Circle-nya gitu ya. Jadi otomatis keblok gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton sampai titik ini ya. Kalau kalian merasa informasi ini berguna atau mau mendukung gua, boleh like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa tanyain di kolom komentar ya. Tapi ya gue sebenarnya nggak jago-jago amat sih ya main game ini ya, kalau boleh jujur sih. Cuma sekedar berbagi informasi aja ya, karena kemarin pas stream itu ada yang nanyain. Sekali lagi, thank you guys, have a nice day. Semoga kalian have fun terus main game ini. Dan yang paling penting ya, semoga gacha kalian gacor ya guys. Thank you.